السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد كمسلمين yang dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالى Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kita nantinya mendapatkan syafaat dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan orang yang tidak melaksanakan qiyamul lail. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, ada seseorang yang menceritakan kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bahwa dia tidur semalaman sampai pagi harinya. Lalu Rasul SAW Alaihi Wasallam mengatakan, "Zaka balas fi atau fi uzunihi. Itu adalah orang yang kedua ataupun sebelah telinganya telah dikencingi oleh syaitan. Hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Maka kemudian diberikan penjelasan oleh para ulama berkaitan dengan hadis ini, ya dikencingi oleh syaitan. Apa maksud dari hadis ini? Maka Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan para ulama berbeda pendapat perihal kencing syaitan. Ya, ada yang berkata syaitan benar-benar mengencingi telinganya, ya. dan juga ya, ada juga yang mengatakan itu adalah merupakan kiasan saja, ya. dan ya, ini adalah e, merupakan khilaf di kalangan dari para ulama. <tuh> Kemudian ya, Imam Ahmad juga meriwayatkan ya, dari Al Hasan beliau menuturkan Demi Allah, air kencing syaitan itu benar-benar berat ataupun benar-benar memberatkan dirinya ya Maksudnya adalah benar-benar membuat seseorang ini berat untuk melaksanakan Qiyamul Lail Inilah dimaksud oleh e, riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Dan kemudian juga kita telah membahas yaitu berkaitan dengan ya, e, mimpi Yang mana... Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata seorang Arab Badui datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata ya Rasulullah aku bermimpi seakan-akan kepalaku dipenggal lalu menggelinding ini tentunya adalah mimpi yang buruk ya mimpi yang menyedihkan mimpi itu sangat mempengaruhiku Maksudnya adalah mimpi itu selalu menjadi beban pikiranku, membuatku sedih. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Arab Badui tersebut dengan ucapan dengan sabda beliau la tuhaddisin nasa bitala'u bisyaitani bika fi manamika. Maka janganlah kamu ceritakan kepada orang-orang tentang dirimu yang dipermainkan oleh syaitan dalam tidurmu. Hadis ya, riwayat Imam al Muslim dan juga Al Imam al Bukhari yang menyebutkan macam-macam dari mimpi. Di sini disebutkan ada tiga macam mimpi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu'. الرؤيا ثلاثة فالرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فلم يكن فليكم فليكم فليصلي ولا يحدث بها الناس mimpi itu ada tiga macam yang pertama ada mimpi yang baik mimpi yang indah ya, itu adalah merupakan berita gembira dari Allah subhanahu Wa Ta'ala untuk dirinya Kemudian yang kedua adalah mimpi yang membuat se seseorang sedih ya, Ini adalah mimpi yang buruk dan itu adalah berasal dari Shelton kemudian mimpi yang ketiga yaitu mimpi yang bersumber dari apa yang dipikirkan oleh seseorang di dalam di dalam hatinya. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang tidak dia sukai dalam mimpinya tersebut, maka hendaklah ia bangun, lalu mengerjakan sholat. Dan jangan menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi, ketika kita mengalami ya mimpi buruk, maka kita tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Sebetulnya, begitu juga ketika kita mengalami mimpi yang baik, ya, ataupun mimpi yang indah, walaupun kita diperbolehkan untuk menceritakannya kepada orang lain, tentu ketika kita menceritakan mimpi tersebut kepada orang yang amanah ya orang yang bisa kita percaya yang dia bisa memegang rahasia kita tersebut ya karena kalau tidak maka bisa saja mimpi tersebut disebarkan ke ke orang lain dan ini juga nantinya bukan menjadi kabar gembira bagi kita ya karena tidak semua orang ya walaupun kebahagiaan eh, walaupun yang disebarkan itu adalah sebuah kebahagiaan ya bagi kita tapi tidak semua orang senang kebahagiaan tersebut ter, tersebar luas ya, maka seperti itu dan kemudian dalam as ya juga disebutkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ar-ru'ya salihatu minallah wal hulmu faman ra'a an shimalihi salasan wal yataawwad minasyaitani fa la tadurruhu Mimpi yang baik itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal hulmu minasyaiton sedangkan mimpi yang buruk mimpi yang menyedihkan minasyaiton itu adalah berasal dari syaitan. Faman ro'a syai'an Maka dari itu, siapa saja yang mengalami mimpi, ya, sesuatu yang tidak dia sukai, ataupun sesuatu yang dia benci dari mimpinya tersebut, maka hendaklah dia meludah ke arah kirinya. Ya, ke arah kirinya, seperti ini. Ya. Sebanyak tiga kali. Tentu, ya sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya ketika meludah ke sebelah kiri itu hanya angin yang angin tersebut bercampur sedikit air liur jadi tidak tidak banyak ya air liur yang air liur yang keluar ya, tak, ya seperti kita bilang tiupan lah seperti itu yang sini sebut adalah yanfus ya yanfus ini adalah tiupan yang tiupan tersebut itu mengeluarkan ya air sedikit <tuh> sebanyak tiga kali. Ya, setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dan ya, fal dan dia berlindung dari perbuatan syaitan tersebut. Ya, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari permainan syaitan tersebut. Kenapa? Fa la Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan membahayakan dirinya, tidak akan membahayakannya sedikit pun dengan mimpi tersebut, jadi tidak perlu di, dipikirkan berkaitan dengan mimpi-mimpi tersebut. Ya. <tuh> Maka dari itu, ya. karena mimpi yang buruk itu adalah dari syaitan, ya. makanya termasuk dari salah satu seseorang yang terkena gangguan jin. Ya. Salah satu cirinya adalah para ulama menyebutkan. Dia sering sekali mengalami mimpi buruk, bisa mimpi lompat ya, ataupun terjatuh dari tempat yang tinggi, seperti dari jurang, dari bangunan yang tinggi, ataupun mimpi dikejar ya dengan binatang yang buas, ya bahkan sampai ada yang menyebutkan para ulama kalau yang mengejar itu adalah e, ular maka ini orang ini adalah terkena terkena sihir sama ya sihir juga adalah merupakan gangguan dari dari jin kemudian di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan dengan banyaknya jalur hadis ini jelaslah bahwa dalam hal mimpi ada adab-adab berikut ini yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk menerapkannya untuk melaksanakan adab-adab ketika seseorang tersebut mengalami mimpi buruk ya. ataupun ketika seseorang mengalami sebuah sebuah mimpi apa yang dilakukan? Yang dilakukan yang pertama bila mimpinya tersebut adalah mimpi yang baik. Ya. Hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memang mimpi yang kita alami adalah mimpi yang baik, mimpi yang indah maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mimpi kita tersebut itu menjadi kenyataan. Ya tentu ini yang kita harapkan kami itu adalah mimpi yang mimpi yang menggembirakan. Maka ya kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa taala kita bergembira senang dengan mimpi tersebut Ya, siapa yang tidak senang mendapatkan mimpi yang mimpi yang baik, mimpi yang indah, ya apalagi mimpi tersebut Allah memang mimpi yang sangat kita cita-citakan, ya, sangat kita inginkan dari mimpi tersebut. Ya misalnya kita ingin ya, dalam mimpi tersebut ya, menjadi orang-orang yang sangat kaya, dan itu tentunya adalah mimpi seseorang dan ini adalah Sangat menyenangkan, dan itu merupakan keinginan dari seseorang. Ya, dan ketika dia bermimpi, ya, maka seharusnya dia bergembira dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, adab yang ketiga, ya, yang pertama tadi adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bergembira dengan mimpi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menceritakannya kepada orang yang menyukai orang yang menyukai kita bukan kepada orang yang membenci kita. Jadi kita boleh menceritakan mimpi tersebut kepada orang yang suka dengan kita ataupun kepada teman dekat kita. Ya, kalau yang sudah menikah mungkin bisa e, diceritakan kepada kepada istrinya. Ya, kalau bagi para suami tentu harus berhati-hati ketika menceritakan kepada istrinya apalagi sampai dia bermimpi berkaitan dengan poligami ya jangan diceritakan pula kepada kepada istrinya bisa terjadi perang ya perang dunia seperti itu ya kita lihat kita lihat terlebih dahulu mimpi apa yang menggembirakan tersebut ya kalau laki laki mimpi poligami tentunya sangat senang ya masih cerita berkaitan dengan poligami saja sudah sudah senang tapi sangat menyedihkan bagi bagi si istri nah, jadi mimpi yang seperti ini ya bagi seorang suami tidak perlu diceritakan kepada istrinya karena nanti membuat istrinya semakin semakin sedih ya misalnya dia bermimpi e, punya mobil baru maka boleh diceritakan kepada kepada istrinya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga mimpi tersebut tentunya ter tercapai bagi bagi diri kita. Dan tidak boleh kita menceritakan mimpi yang baik ini kepada orang yang membenci kita. Ya, kalau di orang yang membenci kita ketika kita mendengar kita mimpi yang baik, dia bukan malah semakin senang, bukan malah semakin gembira dengan mimpi kita tersebut. Ya, akan tetapi akan semakin akan semakin benci dan akan semakin takut kalau mimpinya tersebut ter, tercapai. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian jika mimpinya adalah termasuk mimpi yang tidak dia sukai, ya, tidak di, disukainya. Maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari keburukannya. Jadi hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Ya, jangan sampai mimpi tersebut Terjadi pada pada diri kita, ya, jadi ketika kita mendapati mimpi yang buruk yang kita lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ke, eh, keburukannya, ya, kejahatan syaitan, ya, kadang syaitan ini juga memberikan mimpi yang buruk dan memberikan efek kepada mimpi buruk tersebut. Akan-akan -akan mimpi tersebut akan benar-benar terjadi. Ini yang kejahatan setan yang dilakukan oleh oleh setan. Makanya kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengalami mimpi buruk. Kemudian yang ketiga adalah meludah ke arah kirinya sebanyak tiga kali. meludah ke arah kirinya sebanyak tiga kali. Kemudian tidak menceritakannya kepada siapapun, tidak kita ceritakan kepada orang lain, dan juga tidak kita ceritakan kepada istri kita. Ya, kalau mimpi buruk tersebut, karena bisa saja kita menceritakan kepada istri kita mimpi buruk tersebut, ya nantinya bisa membuat istri kita semakin khawatir dan membuat dirinya semakin takut seperti itu. Tapi kalau kita sudah memang betul-betul mengetahui ya berkaitan dengan e, mental istri kita, ya maka kita ceritakan kepada istri kita dan kita wanti-wanti kepada istri kita jangan sampai ya istri kita menceritakannya kepada kepada orang lain. Kemudian ya adab yang keempat yaitu mengubah posisi berbaringnya ya, diubah posisi berbaringnya kalau sebelumnya mungkin ke arah kanan ya kemudian diubah jadi ke ke sebelah kiri ya dan ini di diperbolehkan kepada seseorang yang dia mengalami mimpi mimpi buruk ya ataupun yang awalnya mungkin tidurnya mereng ke kanan ya kemudian mungkin bisa tidurnya itu sambil apa namanya terlentang seperti itu ya bukan eh, apa namanya wajahnya bukan ke bawah tapi dibalik seperti itu wajahnya ke arah ke arah atas. Kemudian yang selanjutnya serta mengerjakan sholat. Ya. Kalau masih juga ya, sudah meniup tiga kali masih mimpi buruk juga, kemudian sudah mengubah posisi tidurnya masih juga mimpi buruk juga, ya maka selanjutnya yang dilakukan adalah mengerjakan mengerjakan sholat. Sholat apa? Sholat apa saja? Ya, sholat sunnah mutlak. Ya kalau malam hari mungkin bisa diniatkan untuk kiamulail sekalian. Ya ataupun untuk sholat tahajud. Ya kalau dia menjelang menjelang subuh maka dia bisa meniatkan untuk sholat witir. Ya boleh satu rakaat, boleh tiga rakaat, boleh lima lima rakaat. Itu yang sholat yang bisa dikerjakan ketika dia mengalami mimpi-mimpi yang buruk. itu tadi ya beberapa adab ya ketika seseorang seseorang bermimpi ya, kita ulangi yang pertama adalah ketika seorang bermimpi dengan mimpi yang baik yang pertama yang dia lakukan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga mimpi tersebut itu betul-betul ya terjadi pada pada diri kita betul-betul kita mengalami Mimpi tersebut, kemudian yang ketiga, kita bergembira tentunya dengan mimpi tersebut. Kemudian, yang keempat adalah menceritakan kepada orang yang menyukai kita, kepada teman dekat kita, ataupun kepada orang yang bisa kita percaya. Ini ya adab ketika mimpi yang baik, jadi ketika kita mengalami mimpi yang buruk, yang pertama kita lakukan adalah kita. berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya membaca dan membaca ta'awudz ya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ataupun nanti ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian setelah dia meminta perlindungan kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mimpi tersebut tidak terjadi pada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, ya meludah meniup ke sebelah kiri ya sebanyak tiga kali kemudian yang keempat tidak menceritakan mimpi buruk tersebut kepada orang lain ya, ataupun kepada orang yang tidak bisa kita kita percaya kemudian yang kelima ya mengubah posisi berbaringnya kita ubah posisi berbaringnya ya ataupun dengan putar badan ya ataupun dengan awalnya mungkin mereng bisa diluruskan kemudian kalau memang belum manjur juga yang keenam adalah dengan mengerjakan mengerjakan salat di sini kemudian al hafiz ibnu hajar menjelaskan para ulama menyebutkan hikmah terkait adab dalam tidur ini adapun memohon perlindungan kepada allah dari mimpi buruk maka adab ini sudah jelas dan disyariatkan untuk diucapkan pada setiap perkara yang tidak disukai. Jadi kepada perkara yang tidak kita sukai, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Dalam segala hal kalau kita ya mengalami ya, perkara yang buruk, perkara yang tidak kita sukai Ya, kita dianjurkan untuk meminta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian maka adab ini sudah jelas dan disyariatkan untuk diucapkan pada setiap perkara yang tidak disukai. Adapun memohon perlindungan dari syaitan secara khusus, maka berdasarkan apa yang tercantum ya pada beberapa jalur sanad hadis. Sebabnya adalah karena ia memberikan hayalan kepada manusia dengan tujuan membuatnya merasa sedih dan ketakutan. Inilah yang dilakukan oleh oleh setan ya, kepada orang yang mengalami perkara-perkara yang perkara-perkara yang buruk. Ya, bayang bayangi seseorang tersebut ya agar orang tersebut takut ya agar orang tersebut menjadi sedih dengan mimpi yang mimpi yang dialami ataupun dengan kejadian-kejadian yang dialami ya dibayang-bayangkan ya sampai pada akhirnya seseorang tersebut melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya <tuh> itu yang diharapkan oleh oleh syaitan ya karena target utama dari syaitan ya membuat ya kerusakan di muka bumi ini menggoda manusia di muka bumi ini tujuannya adalah hanya satu yaitu agar orang tersebut melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa berbagai macam cara. Ya, inilah yang dilakukan oleh oleh setan. Kenapa target utama dari setan adalah mencirikan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yaghfiru bihi wa yaghfiru ma duna dzalika Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lainnya ya selain dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya dosa orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Tentunya orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosanya masih bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dosa berzina misalnya. Ini adalah dosa yang masih diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila memang orang tersebut ya tidak meyakini ya perbuatan zina tersebut adalah perbuatan yang perbuatan yang baik. ya Kan kalau akal sehat kita tentunya memandang per, e, zina ini adalah perbuatan yang perbuatan yang buruk, ya. Sampai-sampai ya seorang <tuh> ya yang dia pelacur sendiri, seorang yang e, berzina dia tidak ingin ya, anak keturunannya menjadi seperti seperti dirinya. Berarti ini adalah dia mengakui bahwa dia fitrahnya ini masih lurus ya dan mengakui bahwasanya perbuatan zina tersebut adalah perbuatan yang buruk ya sampai-sampai anaknya pun jangan sampai jadi seperti seperti dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan ya, hikmah dari meludah ke arah ke arah kiri. Apa hikmahnya ketika seseorang e, meludah ke arah kiri? Ya, hikmahnya adalah sebagaimana dikemukakan ataupun disebutkan oleh al ya, Diperintahkannya meludah adalah untuk mengusir syaitan yang telah mendatangkan mimpi yang tidak dia sukai. Tujuannya adalah mengusir syaitan yang sudah datang ya, yang sudah hadir ya, untuk memberikan mimpi buruk kepada kepada kita. Kenapa syaitan bisa masuk ke dalam mimpi kita? Ini adalah merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada syaitan tersebut. Ya, tapi kita jelaskan bahwasanya tidak semua setan bisa masuk ke dalam ke dalam mimpi kita. Ya, hanya setan-setan tertentu saja ataupun ya, hanya jin-jin tertentu saja yang dia memiliki e, kelebihan bisa masuk ke alam ke alam mimpi seseorang ya, sama juga seperti manusia ya, ada mungkin manusia yang dia bisa masuk ke dalam air dengan waktu yang waktu yang lama ada yang oh, seseorang yang dia masuk ke dalam air hanya tahan sebentar saja ada seseorang yang dia masuk ke dalam air pun tidak tidak bisa. Ya, ada orang-orang yang seperti ini. Maka seperti itu juga yang terjadi pada Shelton. Jadi ketika mereka memang melakukan latihan-latihan, ketika mereka memang melakukan e, belajar ya, banyak belajar sehingga mereka memiliki ilmu untuk masuk ke alam mimpi seseorang. Ini yang dilakukan oleh mereka dari e, Shelton dari kalangan. Kalangan Jin mereka bisa masuk ke alam mimpi seseorang <tuh> dan juga ya serta untuk merendahkan dan menghinakannya nah, ini adalah tujuan tadi ketika kita meludah ke sebelah kiri ya. tujuan yang pertama adalah untuk mengusir Shelton tersebut kemudian tujuan yang kedua adalah untuk merendahkan seton tersebut ya, karena seseorang kalau sudah diludahi ini adalah merupakan suatu e, aib bagi bagi dirinya. Ini adalah merendahkan betul-betul merendahkan karena sudah meludahi. Ya, tentu ketika kita meludah kepada seseorang, ya walaupun ludah tersebut tidak kena kepada orang tersebut, ini adalah merupakan pelecehan ya bagi bagi kita. Nah, maka seperti itu juga yang terjadi pada Shelton ketika kita meludah ya ke sebelah kiri ya tujuannya adalah untuk mengusir dia dan adalah untuk merendahkan mereka semua ya. kemudian adapun hikmah ya, juga disebutkan ataupun alasan meludah ke sebelah kiri yang selanjutnya adalah karena sebelah kiri itu identik ya, dengan hal yang kotor dan sejenisnya ya kalau kita eh, ketika kita misalnya memegang ataupun memberi dengan tangan kiri kepada seseorang ini adalah merupakan sesuatu yang sesuatu yang buruk ya karena yang kiri ini adalah identik dengan sesuatu yang buruk ataupun dengan sesuatu yang kotor ya seperti itu makanya kita dianjurkan ketika kita misalnya eh, apa namanya? Eh, cebok ya ataupun yang lainnya itu dianjurkan dengan menggunakan tangan tangan kiri. Dan juga ketika kita makan ya kita dianjurkan dengan menggunakan tangan kanan dan tidak boleh menggunakan tangan tangan kiri. Ya, karena tangan kiri ini memang disimbolkan adalah merupakan e, merupakan salah e, simbol dari simbol dari keburukan adalah dengan tangan tangan kiri. Ya, makanya ada ya misalnya E, orang yang dipercaya oleh misalnya seperti presiden maka disebut dia adalah sebagai tangan tangan kanannya presiden tidak disebut sebagai tangan tangan kirinya presiden ya seperti itu karena memang tangan kiri adalah merupakan simbol ataupun identik dengan dengan keburukan <tuh> sementara ya mengubah posisi tidur ya apa hikmahnya ya hikmahnya adalah untuk menunjukkan rasa optimis ataupun harapan semoga mimpi buruknya itu berubah ya, menjadi kenyataan yang baik ya, bukan menjadi kenyataan yang kenyataan yang buruk karena kita berusaha untuk mengubahnya ya mengubahnya adalah dengan mengubah posisi posisi tidur yang semula ya, seperti itu jadi itulah hikmah yang diberikan ataupun yang disampaikan oleh para para ulama Kemudian apa hikmahnya ya ataupun apa e, manfaatnya, apa tujuannya dianjurkan untuk mengerjakan mengerjakan salat ketika mimpi buruk? Karena ia memiliki makna penghambaan diri dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengalami mimpi, -mimpi buruk Kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Menghambatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Bukan malah kita mendatangi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mimpi buruk, kita datang kepada dukun. Datang kepada tukang ramal. disuruh tukang ramal tersebut meramalkan apa arti dari mimpi buruk kita ini ya mimpi buruk ini apa artinya ya ataupun dengan membuka ataupun e, membaca buku-buku brimbon ya aku mimpi buruk ini ya kalau dulu mungkin masih e, musim-musimnya e, togel ya setiap mimpi apapun itu diingat mimpinya dilihat ya ini mimpi ini simbol untuk apa, angka berapa? Ini tidak tidak perlu. Ya, karena kita apa? Maka kita dianjurkan untuk mengerjakan ibadah salat ketika kita mengalami mimpi buruk karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu mengubah segala yang buruk menjadi menjadi baik. Segala yang menyedihkan bagi kita dalam mimpi tersebut, ya mampu Allah Subhanahu wa taala mengubahnya kebahagiaan bagi bagi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kita mengerjakan ibadah salat tujuannya adalah untuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, ini yang disebutkan oleh uh, Al Hafiz ya Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab fathul barinya ya mungkin bisa dirujuk bisa dilihat ya buku fathul bari ya yang dia jumlahnya itu bercilik cilit ya karena fathul bari ini adalah merupakan ya syarah ataupun penjelasan dari kitab sahih bukhari ya kitab sahih bukhari Kemudian perihal doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini uh, Al-Imam ya Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala ya salah seorang ulama menyebutkan jika salah seorang dari kalian bermimpi dengan sesuatu yang tidak disenanginya, dengan sesuatu yang dia benci, ya, maka ketika dia terjaga ataupun ketika dia terbangun, maka hendaklah dia mengucapkan دعاء اعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسوله من شر رؤيا هذه ان يصيبني منها ما اكره في ديني ودنياي اعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسوله min syarri hadihi, an minha ma fi dini wa aku berlindung dengan sesuatu yang dijadikan wasilah wasilah untuk berlindung oleh para malaikat oleh para malaikat Allah dan para rasulnya dari keburukan mimpiku ini Agar aku tidak ditimpa dengan hal-hal yang tidak kusukai dalam agama dan duniaku, ya. maka kemudian terkait hadis ini, Al-Hafiz ya, Ibn Hajar menyebutkan diriwayatkan oleh Said bin Mansur, Ibnu Abi Syaibah, dan oleh Abdur Razak dengan sanat-sanat yang sahih. Kemudian, Al-Imam An-Nawawi Al mengatakan ya, menyebutkan memberikan penjelasan. Adapun perkataan Nabi tidak akan membahayakannya. Ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan adab memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meludah ke sebelah kiri ini sebagai sebab orang yang bermimpi buruk itu terhindar dari sesuatu yang dibenci dengan sebab ataupun indikasi mimpi tersebut. Jadi tidak ada kaitannya ya, mimpi buruk seseorang dengan kenyataan. Ya. Kalau memang orang tersebut ya bermimpi dengan mimpi yang buruk, bukan berat eh, kemudian dalam dunia nyatanya dia mengalami suatu hal yang buruk, maka tidak ada kaitannya, ya, ataupun tidak men mimpi tersebut tidak menjadi sebab ada kaitannya dengan kejadian yang terjadi tersebut. Karena gara-gara mimpi mungkin ah, aku tadi malam mimpi buruk. Aku tidak jadilah pigi, aku tidak jadilah e, berangkat kerja dan lain dan lain sebagainya tidak. Ini bukan menjadi sebab ataupun bukan menjadi indikasi bahwasanya mimpi tersebutlah yang menjadi pengaruh dari kejadian di alam di alam nyata. Ya. Sebagaimana dia menjadikan sedekah ya sebagai pelindung harta dan penolak balanya. Nah, kalau dia sedekah yaitu masih ada ya hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya ada kaitannya ya sedekah ini bisa menjadi pelindung harta kita dan juga bisa menjadi penolak bala bagi bagi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ya ke bab selanjutnya di sini Syekh Wahid Abdussalam Bali ya menyebutkan ya, melanjutkan bab dalam kitab ini, dalam bukunya ini, yaitu berkaitan dengan orang yang orang yang menguap. Syaiton menertawai orang yang orang yang menguap. Karena apa? Menguap itu timbul dari rasa malas. Ya, ataupun dari e, rasa malas kita. Di sini disebutkan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, ya menguap itu timbul dari rasa malas. Orang yang malas dan menguap ya, mengindikasikan ia tidak sanggup untuk melaksanakan ketaatan dengan sempurna ya. ini merupakan sebab ya seseorang tersebut tidak sanggup melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menguap dan dia ketika melakukan ketaatan tersebut, ya, dia lakukan ketaatan tersebut itu tidak dengan tidak dengan sempurna karena namanya sudah sudah menguap ya dan menguap ini adalah merupakan indikasi dari seseorang terkadang e, mengalami rasa rasa kantuk ataupun mengantuk ya tapi di sini yang difokuskan e, di sini oleh penulis eh, adalah yang dia e, berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap melakukan ibadah menguap ya tapi ketika dia melakukan hal-hal yang mubah misalnya menonton e, sepak bola dia tidak menguap sama sekali ya, berarti dia ada masalah di sini ketika melakukan kiamulail dia tidak sanggup dan banyak menguap tapi ketika melihat menonton siaran bola ya dia tidak menguap sama sekali tidak merasakan kantuk sama sekali ya, karena termasuk ya salah satu tanda seseorang itu mengantuk ya salah satu tandanya adalah dengan dengan menguap tapi di sini menguapnya dia menguap yang berlebihan. Menguapnya seringnya adalah ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dia ditertawai oleh oleh syaitan. Dan termasuk yang membuat syaitan tertawa adalah ekspresi orang yang menguap tidak bagus, ataupun tidak tidak sopan. Karena orang menguap kalau kita perhatikan bermacam-macam caranya ada yang dia mungkin yang dia sopan mungkin ditutup ketika menguap ataupun juga ada yang dia dilepas ya ketika menguap dia lepas dengan selepas lepasnya ya dengan suara yang kuat ya, maka inilah yang dia di, ditertawai oleh oleh Shelton ya, dan tidak bagus ya dilihat oleh oleh orang lain ya tidak bagus dilihat oleh orang ya, ataupun tidak sopan dilihat oleh oleh orang ya. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من بوت إن الله يحب العطس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وأما التثاءب فهو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قالها dohika syaitan. Nah, ini dia yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana syaitan ini tertawa ketika orang menguap? Ya, pada waktu kapan seseorang itu menguap kemudian ditertawai oleh syaitan? Di sini ada di jawabannya ada di dalam di dalam hadis ini. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala menyukai bersin dan membenci menguap. Kenapa menguap ini dibenci? Apabila salah seorang ya dari kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Ketika ada orang bersin ataupun ketika kita bersin, kita ucapkan alhamdulillah. Maka setiap muslim yang mendengarnya wajib mendoakannya dengan ucapan yarhamukallah. Jadi seorang muslim yang lainnya mendengar seseorang tersebut ya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin maka dia harus mendoakan yarhamukallah tidak hafal Ustaz harus dihafal ini adalah adab-adab sehari-hari bagi kita dan ini adalah bacanya sangat sangat mudah yarhamukallah semoga Allah memberkahimu sangat sangat mudah yarhamukallah semoga Allah merahmatimu ini kalau orang tersebut ya fahamidallah kalau orang tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala Kadang ada orang bersin, ya udah bersin aja enggak. Tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tidak perlu mendoakan Yar, yarhamu ya yarhamukallah. kemudian orang yang didoakan tersebut ya balik lagi mendoakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Inilah indahnya ajaran ajaran Islam. Semuanya diajarkan ya sampai berkaitan dengan bersin ya juga diajarkan bagaimana bagaimana doanya kurang apalagi ya, ajaran Islam ini sehingga kita perlu ya, menambah-nambahi syariat Islam ya, menambah-nambahi perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam padahal Islam telah mengajarkan dari perkara yang terkecil sampai perkara yang terbesar semuanya sudah diajarkan dalam dalam Islam kemudian ya kelanjutan dari hadisnya ya wa ammat fahuwa minasy Adapun menguap itu adalah berasal dari syaitan. Jadi menguap ini adalah berasal dari dari syaitan ya, agar orang tersebut ya menghalangi orang tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah yang diperbolehkan dalam dalam syariat ini. Jadi kita menganggap dibuatnya ya menguap Makanya salah satu anjurannya ya ketika kita menguap ya adalah ber Nah Itu biasa bagi para penuntut ilmu ini biasa yang sering menguap ketika ketika belajar ya ketika belajar di pagi hari ya baru masuk 5 menit 10 menit ya gurunya menjelaskan sudah mengulai, mulailah menguap sudah mulailah mengantuk ya dan lain dan lain sebagainya. Karena memang tolabul ilmu ini sangat luar biasa. Karena memang tolabul ilmi ya, ataupun belajar ya ini adalah memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali sehingga setan tidak suka dengan keutamaan-keutamaan tersebut. Ya. Kemudian disebutkan ya, hendaklah ia menahannya semampunya. Ya, kapan setan tersebut tertawa jika dia sampai mengatakan ha ya ataupun dia buka mulutnya dengan lebar ya ataupun dengan suara suara menguat, maka ketika itu syaitan akan menertawainya hadis ini oleh al imam al bukhari dan imam muslim jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari gangguan-gangguan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.